Akhir yang ditunggu-tunggu datang juga di jam 16.00 jam 4. Lama juga nunggunya. Dapat yang telolet. Mantap ini. Balik dengan dengan panorama kelasnya. Tapi bis yang kita naikin bukan bis ini, tapi hampir mirip ya, kita dengan E04. Kalau ini yang bis yang E05 dari ibu kota Jakarta. Ini kita udah beli tiketnya, masih sama. Kebetulan kita nggak dapat bis yang Adi Putro, kita naik Laksana lagi, tapi nggak apa-apa. Bagus juga sih, enak. Itu agennya ada di sana. Untuk teman-teman yang mau beli, nanti kita lihat di sana ya. Kebetulan bisnya belum datang. Janjinya sih jam berapa tadi? Jadwal keberangkatannya jam 11.30 tadi. Tapi masih kena macet. Kemungkinan sekitar setengah 3 atau jam 3 sore ya. Baru nyampe bisnya. Saksikan terus perjalanan saya ke Jakarta dari Solo naik Palala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jadi kita udah lunasin nih tiketnya Palala. Seat nomor berapa ini? 1A. Oke, tinggal tunggu bisnya aja. Nah, gini di sini di Solo. Pesannya sebulan yang lalu. Masukin dari rantau nih. Palala 1326. Mr. Aus ya, bukan Always ya. Aus. Mirip-mirip dengan Always nih. Single glass SR Panorama. Kayak combo Bukit Tinggi Jakarta Karawang, tapi belum masuk ke terminal Kota Padang, hanya sampai Solo, langsung Bukit Tinggi dan Payakumbuh. A few moments later, masuk Palala Adi Putro yang terbaru, panorama kelas Voyager. Ada dua, tapi yang dari Jakarta ini. Kita tunggu yang keberangkatan dari mana ya, dari Bukit Tingginya belum datang. Rame ya penumpangnya berangkatin. Bisnya di jam 10.57, nanti jam 11.30 ya kalau nggak salah katanya. Tadi udah diteleponin. Ini barang roda lintas sama Ervin Channel ya? Ya, Ervin Channel.
lagi nunggu bis yang mau datang nih ke Jabodetabek dari terminal Solo. Saksikan terus perjalanan saya dari pulang balik ke Jakarta naik bis Palala Single Glass. Mudah-mudahan dapat bis Jetbus 3 di Putro yang baru ya. Kita tunggu setengah jam lagi ya. ANS Kumbawa yang baru datang dari Jawa ini. Mantap. Dari kota Jawa. Mantap. Masuk TBS di jam 12.21. Di 12.36 masuk lagi ANS Single Glass. Masuk ke terminal Maresol. Kemarin kita ngetrip dengan bis seperti ini. 3 hours later. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga di jam 16.00. Lama juga nunggunya. Dapat yang telolet. Mantap ini. Julukannya apa ya ini, nggak tahu, gak ada di bodinya ini. Tuh ada lagi satu lagi yang Adi Putru. Ada dua keberangkatan sekarang ini. Kita nggak kebagian ya bis yang Voyager ini, yang Adi Putru. Gak apa-apa, sama aja pelalak. Saya dapat yang telolet. Top. Loketnya sama bodo. Boleh agen, boleh sama abang ini, sama abang siapa, Pak? Bang Eka. Bang Eka, bisa lalu melalui WA ya, Bang ya. Ya, ini nomor WA-nya ada di sana. Silakan dicatat. 08 12 66 66 68 14. Ikan Bang Eka ya. Ya. Makasih Bang Eka. Saya jalan dulu. Ya. Selamat sampai. Ya. A few moments later. Kita berangkat naik Palala. Julukannya belum tahu ini ya. Duduk di hot seat. Yang tadinya berangkat dari Jakarta naik Palala, sekarang kita berangkat dari Solo, terminal Solo. Di sini banyak mandiannya, ramah-ramah semua teman-temannya. Pokoknya seru perjalanan kali ini dengan Single Glass Bodi Laksana. Tadinya kita pengennya sih yang sebelah itu dengan Adi Putro, tapi nggak kebagian, nggak apa-apa. Next time. Sama-sama panorama kelas. Disolokin di sini. Tidak bisa dibawa ini. Ternyata. Tapi kalau datangnya baru. Yang mana? Di atas juga ada sih. Masih menaikkan barang-barang penumpang di bawah. Yang satu itu baru angin. Tidak kelihatan ya. Bentrok. Langsung dikasih snack. Snacknya sekarang beda. Ini ada kopi, ada bakwan. Ada kopi. Untuk airnya ada di sini. Kita di belakang. Terus dapat tisu. Dikasih pisang. Banyak sekarang snacknya. Kalau kemarin dua, sekarang kasih agar lumayan buat ganjel perut. Bang Ajay lagi ngevlog juga gitu. Di hunting di TBS Terminal Bare Solo. Wih, ngevlog juga, Bang. Jalan yang Adi Putrinya udah jalan duluan. Kita nyampe duluan, dia nyampe belakangan jalan duluan. Enak nih dua bis. Kita menyongkong perjalanan
1636. Selamat tinggal. Terminal Bare Solo. Mantap nih Senopati. Terolet. Kemarin pengen naik ke Senopati. Doa terkabul nih. Mudah-mudahan lancar ya. Dari Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh macet nih. Moments later. Pertigaan ini memang agak macet ya, terutama ke arah pasar Solo itu macet sekali karena yang dari kota Padang juga biasanya diarahkan di sana. Kadang bis harus mutar balik karena dia harus masuk ke terminal Bare Solo. Dan biasalah ya, ini masih suasana lebaran, jadi orang perantauan masih ada di kampung sebagian.
untuk pertama kalinya keberangkatan sore hari dari Sumbar. Memang seharusnya dijadwal keberangkatannya jam 11.30. Karena macetnya parah sekali dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan tempat pariwisata Singkara. Jadi bisnya berangkat nyampe di Solo itu jam 16 atau sampai setengah 5 ya saya berangkatnya. Semoga gak terlalu malam nyampe di tujuan nanti. Kalau nggak salah di tempat transitan NPM, semua NPM dulu sebelum berangkat, yang saya pernah lihat di sosial media Facebook ada yang nge-share di grup Pelala ya, berjuluk Senopati ini, dan telolet-nya tuh bagus. Saya berharap nanti dapat di sini, ternyata terkabul naik bis yang ini, alhamdulillah. A few moments later. Mantap servisnya. Kayak tiap hari dibersihkan itu nya pasir saringan AC. Itu ada yang kotor. Dibersihkan. Dua-duanya dibersihkan. Ya, hasilnya bagus terus. Saringan udara. Dan di sini kita lihat dua bus Palala ini dibersihkan bagian mesin-mesinnya. Kalau ada di kudu jalan raya yang lintas Sumatera, jangan lupa bersihkan dari sebelumnya berangkat supaya mobilnya sehat. Karena mobil yang Adi Putra ini sangat baru sekali ya, baru loncat. Waktu itu pernah ada yang posting Senopati ini. Saya berharap satu bulan kemudian pas saya berangkat tuh dapat Senopati. Alhamdulillah benar-benar doanya tetap berharap Senopati. Kita mau setelah cek mesin dan dibersihkan AC, saringan AC-nya, bis malahnya lanjut perjalanan. Dari kejauhan kita lihat ada ALS ya, dari Medan. Tapi kita nggak tahu jurusannya ke Bogor atau ke Malang. Ini bis ALS antar lintas Sumatera yang melintas di lintas tengah. Jadi sempat mungkin di Bukit Tinggi dan Solo.
ini. We'll be right back.
moments later. Sampai di sini part satunya, kita akan sambung di part 2 berikutnya. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bagi teman-teman yang baru bergabung, agar tidak tertinggal video selanjutnya. Tomorrow.